Ulang, ulang, ulang. Halo sobat otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya berkunjung di dealer Suzuki Kuta. Kita diundang Bali Motoblog, diundang ke sini. Kita datang beberapa ya, sekitar 5 orang sih, belum datang yang lain. Kita cek dulu di sini, lihat ada Suzuki Inazuma. Ini ada beberapa klub yang datang. Kita cek motornya, kita lihat-lihat. Ada T-Max, wow, ada X-Max lewat. Ini ada SM Sport V16. Di sini ada Inazuma lagi, ada dua, ini merah sama silver. Wow, yang silver ini bergaya cafe racer, sob. Yang merah ini bergaya standar. Ini menggunakan mesin 2 silinder 250 cc, sob. Oh ya, hari ini kita diundang di sini, ada launching karena Suzuki juga megang produk SM dan SYM ya, Malaysia. Jadi ada beberapa motor baru yang akan di launching, blogger-blogger dan media diundang di sini. Bakso, bakso, bakso. Tukang bakso ikut diundang ya. Jadi ini dealer pusat Suzuki Kuta. Punya juga produk ada baru, pengundian dari nanti ini habis acara kita akan konsumen ride. Atau yang terakhir adalah penutup. Yang untuk pembukaan sudah servis di bengkel. Dan acara berikutnya adalah dapat undian berhadiah, ada motor juga hadiahnya, sob. Kami mohon Bapak Ibu untuk mendudukkan kepala sejenak dalam masing-masing. Semoga kita diberikan keselamatan dan juga diberikan keselamatan dalam acara ini. Berdoa mulai. Hours later. Bongkar. Yang terakhir nomor 019 atau kenceng. Dan ini adalah produk terbaru dari SM Sport 400cc E3 ya. Ini sudah ada reviewnya juga di channel ini sebelumnya. Sudah di-upload. Untuk test ride-nya mungkin habis video ini ya. Tunggu saja. Dengan klik subscribe dan lonceng, saya akan upload review lebih detail tentang motor SMF E3 ini. Oke sobat otomania, manapun berada, terima kasih atas waktunya. Tunggu video berikutnya. Salam satu aspal.